الله. الله سبب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kau putus rahmat, putus asa dengan rahmat Allah. Maka bertaubatlah kepada Allah, jadilah kita hamba-hamba Allah yang diakui. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, siapa yang ingin hati lembut, duduklah dengan orang yang pernah buat dosa dan mereka itu bertaubat, maka orang itu akan menjadi lembut hati mereka. Orang yang pernah buat dosa macam mana pun, pengakhirannya itu yang diambil kira. Sebab itu kita sebut apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan kami dengan kebaikan yang baik. Wala taqtim alayna bisu'il khatimah. Ada Nabi SAW sebut, orang yang amalannya itu amalan syurga, akhir-akhir itu amalan ahli neraka. Kerana apa? Ini ramai orang tak tahu. Kerana apa? Kerana niatnya tu menunjuk riak. Semuanya salah, semuanya salah, aku aja betul. Dan untuk mendekatkan diri pada Allah melalui babullah, pintu Allah itu apa? Rasulullah SAW, selawat. Selawat Nabi SAW. Antara selawat yang dikarang oleh para awliya Allah, bukan yang saya sebut semalam dalam kuliah Dol Kedai Kopi, bukan. Syekh Al-Tazi daripada Morocco, selawat tafrijiyah atau selawat nariyah. Nariyah itu api, bukan kerana yang berselawat itu ahli neraka, bukan. Kerana mustajabnya doa sambil baca selawat itu, sambil dalam hati berdoa, mustajabnya doa itu seperti api membakar daun-daun kayu-kayu. Dan selawat tafrijiyah dalam bahasa Arab, tafrij, melepaskan daripada segala kesusahan. Kita lihat sahabat saya Muhammad Hafiz, tengok badan, bukan untuk mengaibkan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang luaran kamu, tetapi Allah memandang hati kamu. Hafiz duduk sini. Ini Hafiz, dia yang azan, dia bertaubat kepada Allah. Dia termasuk hamba-hamba Allah. Saya ambil berkat dia. Allahumma salli ala. Dan kita selawat tafrijiyah. Siapa boleh google selawat tafrijiyah? Google. Kalau boleh satu hari 21 kali. Bukan satu kali 21 kali. Satu hari 21 kali. Tidak kira menghadap kiblat atau tidak. Ada yang bertentu, ada yang bermacam-macam bertindik. Tetapi itu tanda mereka dulu. Tapi sekarang mereka di rumah Allah yang suci. Kita yang tidak ada bertindik, tidak ada bertentu, tidak ada anak luar nikah, tetapi dosa terus-menerus melakukan. Betul tak? Mereka ada tanda untuk mengingatkan. Ya Allah, kalau mereka rasa, ya Allah, aku ni macam bagus, lihatkan, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Itulah yang melembutkan. Kita campur orang-orang gini. Masyarakat kita sepatutnya support orang-orang begini. Dan sambil baca selawat tafrijiyah tu, kita doa dalam hati. Selawat ini, para ulama kata, raja selawat mustajab. Sekurang-kurangnya 21 kali satu hari. Sambil drive, sambil masak, sambil buat apa saja. Tidak kisah. Khususan ila Syekh Al-Tazi, khususan ila ruhi Imam Al-Qurtubi, waliman syarifu fi hadhi salam wa rahimahumullah wa rahimahumullah. الحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Allahumma salli
أما دين الذي تحلوا به العقد وتنفرد به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 محمد حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب يا مسوك جار يا رب رب يا مسوك جار لا بتوبات رب banyak yang ada di itu yang bertaubat berselawat ke atas Nabi SAW. Berapa ramai yang tidak masuk penjara tapi penjaga penjamu merusakkan anak dara orang. Berapa ramai kita jangan lihat mereka berdiri. Sekali lagi saya ingatkan hadis Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat suara kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kamu, hati yang baik. Tidak gunalah kita solat tapi hati kita bukan bertuhankan kepada Allah, bertuhankan kepada diri kita, dan kita tidak bertobat kepada dosa-dosa kita, mulut masih mengumpat, masih mencaci.
kita selawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kepada Allah selagi ada yang sampai jatuh kerusi suruh taubat, jatuh kerusi abang baik-baik bang eh beranjak bertaubatlah bang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Selawat ini nur. Selawat ini menghidupkan hati kita yang mati. Selawat. Zikir yang paling afdal, selawat. La ilaha illallah, istighfar. Selawat ini merangkumi seluruhnya. Kerana apa? Istighfar kalau dicampur dengan riya, tidak diterima Allah. Selawat, riya, Allah terima. Dan Allah selawat ke atas kita 10 kali dengan selawat satu kali. Itu satu-satunya amalan. Jadi berselawat lebih, la ilaha illallah pun baca, tapi selawat sekurang-kurangnya 1000, la ilaha illallah 500, istighfar 500, sekurang-kurangnya permulaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami banyak berdosa kepada-Mu ya Allah, kami bertobat kepada-Mu ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Innakallahu yang Maha Penerima Taubat, Qala at-Tawwab, dan Qala yang Maha Mendengar keluhan kami ya Allah. Mungkin ada di antara istri dan anak-anak kami tidak mengikuti cara-cara kami, tidak mendengarkan kami kerana dosa kami ya Allah, kerana salah kami ya Allah. Maka pandulah kami ke jalan yang benar, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridhailah kami di dunia dan juga di akhirat, dan ahli suriat keturunan kami ya Allah, istri kami dan anak-anak kami, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang soleh dan soleh di dunia akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, suci Engkau daripada api yang mereka sifatkan, daripada golongan-golongan yang sesat, yang Engkau itu bertempat, yang Engkau itu memerlukan sesuatu, tetapi Engkau suci daripada segalanya ya Allah. Sesungguhnya kami ini termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal.